anin nabail azim alladhi hum fihi mukhtali kalla sayalamun summa kalla saya lamun alam lamba alam hada wal jibala au taba wa khalaqnakum azwaja. Terus nomor 9-nya naumakum 10 waja'alnal laila libah waja'alnan nahara ma'asha wa banaina fawqakum waja'alna siraja wahaja wa'an zal minal mu linukh rijabihi habban wa nabata wajan inna yawmal fas yawma yufakhu fis suri fata wa futihati sama'u fakanat abwaba wa suyiratil fakanat saroba. Yang ini saroba, yang abwaba yang di atas deh. Wasuirotil jibah fakanat saroba inna jahannama kanat mir litoghina ma'a labithina fiha ah qoba la yadhukuna fiha bardaw wala syarab illa hamimaw wa ghussa wa ghussa sadaqallahu. Sampai 25 dulu ya, nanti kita lanjutin lagi. Nah, kandungan ayatnya nih Bunda ceritain. Jadi ini gambarnya apa, Kak? Lagi bobo ya. Kakak pakai kacamata ya sama kucing. Nih, kandungan ayatnya di surat An-Naba itu, nih teman-teman kucing semuanya, di dalam ayat ini ada berita besar. Nah, berita tentang kehidupan baru setelah kematian. Kakak pernah lihat kuburan kan? Iya. Ada kuburan, ada yang anak kecil, ada yang besar ya kan? Ada yang kakek-kakek juga. Terus ada yang baby juga enggak? Ada. Nah, di kuburan berarti kematian itu bisa menimpa ke siapa sah? Ya. Bisa kakek, bisa nenek, bisa anak kecil, bisa anak bah? Terus itu ayat 1 sampai 2. Nah, manusia itu berselisih. Tahu enggak berselisih itu apa? Apa tadi berselisih? Berantem. Enggak satu tujuan. Berselisih itu pokoknya apa? Berselisih, tidak sama lah pokoknya. Nah, tentang hal itu ada yang percaya. Jadi ada yang percaya, ada yang enggak percaya? Percaya. Ya. Jadi Fiza harus percaya bahwasanya Allah itu ada. Ada. Manusia akan percaya setelah peristiwa yang diberitakan terjadi. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberi tanda-tanda agar manusia itu percaya. Paham? Sampai situ ngerti? Nah, nanti di akhirnya boleh ditanya sama Bunda. Terus tentang disebutkan ayat 6 sampai 16 itu disebutkan tentang kekuasaan Allah. Kuasanya Allah. Nah, Allah menciptakan bumi, gunung, siang, malam, makhluk yang berpasang-pasangan, serta alam semesta yang teratur. Contohnya,
Bumi, siapa yang menciptakan? Allah. Laut? Allah. Pesawat? Manu? Kalau pesawat siapa? Sini dong, bobok samping muda. Sambil bobok. Oh. Pesawat manusia. Manusia apa? Manusia itu kayak visa, ayah bikin pesawat-pesawatan. Bunda. Bunda. Ada yang bikin manusia itu ya kayak bunda, ayah, orang. Kakak. Paham sini, bobok samping bunda. Sini, dok sama ini kucingnya. Kucingnya sini. Samping bunda. Kucing sama ini. Kucing kitinya. Mama kiti deketin sini. Mama. Sini peluk sama bunda. Kakaknya bobok dulu dong sini. Sini mami kitinya bunda peluk samping bunda. Bunda ceritain lagi yuk. Yuk sini. Terus tadi apa? Bumi. Pohon-pohon siapa yang menciptakan? Allah. Laut, sungai, semua yang ada di alam semesta ini. Ya, sini-sini bunda lapin. Tisunya mana tadi? Okay. Teman-teman, ceritanya cukup sampai di sini. Jadi malam ini kita cerita apa, Kak? Bahwasanya kuasanya Allah menciptakan segala sesuatu seperti bumi, laut, dan isinya semuanya yang menciptakan Allah. Udah sampai di sini ya, bye-bye teman-teman. Selamat beristirahat. Sampai jumpa kembali. Mari kita berdoa. Gimana doa, Bu? Bisa. Kakak yang bimbing. Bisa tangannya. Mira, pakai selimut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sini, sini. Mami kitinya udah nunggu, Bu. Sini, udah. Sini. Kakaknya sini. Aduh. Pelan-pelan lah, bundanya kena angkat kayak sama. Yuk, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismika. Allahumma rabbi bika wa amin. Amin ya Allah, semoga bisa bubuknya nyenyak. Bye bye teman-teman. Selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Bye bye.